Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarsisius Joni Prasetya Wardana, SPD. Saat ini kami mendapatkan amanah untuk menyampaikan pendidikan pemustaka atau user education Perpustakaan Jaya Abi Praya SMA Negeri 1 Kota Mukit. Pada kali ini kami mau menyampaikan pendidikan pemustaka. Apa toh pendidikan pemustaka itu? Pemustaka itu adalah semua orang yang menggunakan fasilitas maupun pelayanan dan koleksi di perpustakaan. Nah, tujuan dari pendidikan pemustaka adalah supaya nanti pemustaka atau salah satunya anak-anak sekalian kelas 10 yang baru nanti bisa mempergunakan segala fasilitas pelayanan maupun koleksi secara maksimal. Jadi itu adalah tujuannya. Nah, di perpustakaan juga Anda akan dikembangkan secara kemampuan literasinya. Jadi, di sini peran dari perpustakaan tidak hanya tempat untuk baca buku, tapi peran utamanya adalah pengembangan budaya literasi untuk kecakapan hidup siswa-siswi maupun masyarakat di sekitar perpustakaan Jaya Abi Praya SMA Negeri 1 Kota Mukit. Nah, di sebelah kiri itu sudah ada beberapa sosial media yang kami gunakan atau platformnya ada YouTube di Jaya Abi Praya TV. Silahkan dipersani beberapa materi di sana yang sangat-sangat menarik. Kemudian ada Instagram, ada TikTok. Nah, di sana ada banyak hal yang bisa Anda pelajari dan sangat asik. Kemudian terkait di atas bisa dilihat itu adalah logonya. Logo dari Perpustakaan Jaya Abi Praya itu daun semanggi yang tumbuh di atas daun, artinya memiliki empat moto utama. Yang pertama adalah transformatif, inklusif, inovatif, dan memikat. Nah, itu ada empat tujuan utama dari Perpustakaan SMA Negeri 1 Kota Mukit atau Perpustakaan Jaya Abi Praya. Nah, tanpa mempercamanjang waktu, mari kita mulai presentasi terkait pendidikan pemustaka. Jangan sampai ngantuk ya, karena banyak hal yang penting dan asik di presentasi kami. Oke, mari kita lihat. Yang tentang pendirian sekolahan. Nah, sejarahnya ini, dulu Perpustakaan Jaya Abi Praya SMA Negeri 1 Kota pada tanggal peresmian berdiri sekolahnya, yakni kemudian diresmikan langsung oleh Bapak SK-nya. Nah, itu ya. Jadi sudah lama sekali. Nah, kalau dilihat ini gambar di sini ya. Ada di atas itu ada gambar Population Center dan ada ruangan perpustakaan kita. Nah, itu sudah kita rubah lagi anak-anak. Sudah tidak seperti lagi ruangannya, sudah ada nuansa alamnya. Seperti apa itu? Nah, kita lihat ya. Nah, kita mulai dulu dari kenalan kita. Terwujudnya perpustakaan pusat pengembangan budaya literasi untuk mengoptimalkan kecakapan. Literasi ada 6, anak-anak. Yang pertama ada literasi baca tulis, ada literasi finansial, numerasi, kemudian ada literasi budaya, kewargaan, kemudian ada literasi digital atau IT. Nah, anak-anak sekalian, pentingnya Anda menguasai literasi adalah Anda bisa bertransformatif dengan cepat. Anda bisa menguasai teknologi, Anda bisa memahami sesuatu dari buku, dari keadaan di sekitar Anda dengan lebih detail, teliti, dan cepat. Contohnya kalau Anda naik gunung tiba-tiba ada awan gitu dari puncak gunung itu, kira-kira mau meletus apa tidak? Anda bisa memperkirakan karena Anda mungkin sudah pernah mengakses informasi terkait mount explosion ya, terkait ada
gunung meletus. Jadi Anda bisa tahu. Anda mau belajar tentang teknologi, Anda bisa lihat YouTube. Nah, itu salah satu budaya literasi. Nah, semua itu gunakan untuk mengoptimalkan kecakapan hidup Anda. Kecakapan hidup itu kemahiran Anda dalam menghadapi tantangan zaman dengan apa yang Anda miliki. Itu namanya cakap, legal atau pinter. Berikutnya itu terkait visip misinya, Anda di sini akan belajar banyak banget tentang daya literasi dan bagaimana menggunakannya dalam kecakapan hidup. Berikutnya misi perpustakaan. Kita memiliki 6 misi perpustakaan. Dan 6 gerakan literasi utama. Selain yang laksana. Kita memiliki population center atau pusat literasi terkait. Bagaimana mencari solusi terkait masalah kependudukan, masalah KB, masalah generasi berencana, masalah pertanian yang baik. Nah itu. Berikutnya yang kedua, mengembangkan berbagai sistem inovasi pelayanan perpustakaan yang prima dan menarik, baik manual maupun virtual. Perpustakaan kita di wilayah Makassar yang satu-satunya memiliki sistem baik manual yang terintegrasi dengan internet maupun sistem dengan virtual, alias kita memiliki virtual library ya. Sebentar, saya colok dulu. Kita sudah memiliki yang namanya virtual tersebut. Nah, virtual library namanya. Nanti anak-anak bisa mendaftar ya, bisa mendaftar secara online dengan men-scan QR code di akhir presentasi saya ini. Nah, selanjutnya misi yang ketiga yakni menyediakan berbagai koleksi cetak dan kemudahan akses bagi perpustakaan. Nah, tenang aja, bukunya baik cetak maupun digitalnya SMA Negeri 1 Kota Mungkin itu enggak lama-lama. Yang lama-lama itu udah ditaruh di gudang satu. Berikutnya menjadikan perpustakaan sebagai sarana rekreasi. Asik ya kalau Anda duduk-duduk di situ. Kemudian di situ kemudian Anda baca buku. Silakan. Dan akhirnya adalah mendukung proses pembelajaran di sekolah. Anda merasa di kelas ketika istirahat gabut banget. Panas, cari yang adem ruangannya. Cari yang asik, cari yang tenang bisa di. Berikutnya menyediakan fasilitas untuk MICE atau Meeting Incentive Conference and Exhibition bagi pemustakaan dan masyarakat. Anda boleh diskusi, Anda boleh kalau organisasi boleh Anda melaksanakan webinar di pustakaan. Boleh pameran, boleh memamerkan. Yang terakhir adalah menggerakkan sinergi antar stakeholder sekolah maupun masyarakat guna memaksimalkan prestasi dan potensi literasi. Literasi. Jadi Anda membaca itu harus pada akhirnya memberikan imbas pada kecakapan hidup atau kemampuan Anda untuk menyelesaikan semua tantangan hidup. Nah, Anda lihat ya, di sini sedang ada begitu kami sedang melaksanakan pelatihan untuk berapa rekan-rekan sinias muda Kokit dalam rangka ada lomba Harganas, dan alhamdulillah waktu itu kakak kelasmu Mas Iqbal mendapatkan juara 2 untuk vlog tingkat nasional dari BKKBN pusat. Itu salah satu contoh bagaimana perpustakaan bisa mengembangkan prestasi maupun potensi peserta didik sampai akhirnya bisa berprestasi dan mungkin suatu saat bisa digunakan untuk mencari pekerjaan dan hidup. Berikutnya, siapa saja yang
mengurusi perpustakaan kita. Diurus yang pertama ada saya. Kemudian layanan teknis, yang teknis itu bertugas di bidang pembenahan buku, kemudian pengadaan buku, itu namanya Mbak Ati Umi Ati S1 perpustakaan. Kemudian di layanan perpustakaan dan pengembangan koleksinya ada Mbak Siti Fatimah S1 perpus. Kita memiliki dua pustakawan yang sangat mumpuni dan sudah berkualifikasi S1 sarjana khusus perpustakaan. Kemudian di layanan TIK ada Bu Erian Dwi Susanti SE. Di layanan kita punya layanan yang sangat khusus, yakni gerakan literasi. Kita juga punya organisasi yang super khusus, berisi anak-anak yang sangat-sangat cerdas dalam menjadi influencer media di bawah pimpinan Bapak Wahyu Langgeng Prasetyo SPD. Nah, tenang saja anak-anak, sarpras kita sudah dibenahi semuanya dan akan selalu berbenah dan dipimpin oleh Bapak Muhammad Makmuri SPD dan Pak Maksum Fuadi SPD di bidang layanan kerjasama MOU. Kita banyak bekerjasama dengan pihak luar, anak-anak dari Dinsos, DLH, kemudian Perpusda, BKKBN, dan masih banyak lagi. Semuanya itu untuk kenyamanan Anda dalam berliterasi dan berkunjung di perpustakaan. Jam layanannya. Kita memiliki dua macam layanan. Yang pertama adalah layanan offline. Berhubung sekarang sedang masa pandemi, tidak ada layanan offline dulu ya, karena kita betul-betul menjaga anak-anak sekalian. Dulu belajar dari rumah, tapi tenang saja, perpustakaan sudah memiliki layanan online 24 jam. Bisa minjam buku, bisa membaca, bisa mengembalikan juga, hanya menggunakan HP Anda itu sudah cukup. Jadi bukunya ada di HP semua, tinggal dibuka aplikasi kita, kemudian nanti Anda download aplikasinya, Anda bergabung, bisa. Nanti kita beri akunnya untuk virtual library, tapi daftar dulu, nanti akan kami berikan QR code di akhir presentasi kami. Berikutnya, terkait fasilitas. Yang pertama anak-anak, ruangan perpustakaan itu paling adem, paling ayem. Anda bisa duduk lesehan, Anda bisa duduk pakai kursi. Nah, yang terakhir nih, yang paling penting nih, wifi-nya super kenceng. Nah, jadi kalau pas nggak ada internet kota, silakan just go to the library and then get the wifi. It's very fast, ya. Yeah. Nah, itu ruang fullnya, ruangnya udah adem, wifi-nya udah oke. Apalagi ya fasilitas berikutnya. Mari kita lihat. Nah, komputernya tuh banyak banget. Dan internetnya itu sudah tersambung dengan internet kabel, jadi tidak ada hambatan. Meskipun tidak bawa HP, bisa nanti ke perpustakaan, bisa mengakses internet. Walaupun Anda punya kendala dengan HP Anda untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh, silahkan datang ke perpustakaan. Boleh mengakses di sana. Tapi daftar dulu jadi anggota ya. Nah, itu komputernya sudah banyak, internetnya juga cepat. Ditambah lagi ada pemandangan ya, pemandangan. Ini Anda bisa selfie di sini dan sangat Instagramable banget. Anda bisa foto-foto di situ juga. Karena terasa di alam. Rasanya sangat sejuk. Berikutnya, 3. Koleksi buku kita itu sudah pada posisi 5.000 judul. Bisa lebih malahan. Dan bestseller kebanyakan. Dan kita juga punya banyak buku di referensi. Banyak buku yang tebel-tebel itu yang sangat-sangat bagus untuk menjadi referensi Anda membaca. Majalahnya juga banyak, kita berlangganan majalah aja sampai 6. Korannya saja punya, dari koran yang biasa sampai yang bahasa Inggris juga punya. Majalahnya dari yang bahasa Indonesia sampai juga bahasa Jawa itu punya. Nah, sangat lengkap ya. Dan ini biasanya majalahnya akan ditaruh di rak majalah seperti ini, dan ini juga ada rak-rak majalah yang baru. Itu fasilitas yang ketiga yang super asik dari Perpustakaan Jaya Bibraya SMA Negeri 1 Kota Mungkin. Nah,
apa gunanya koleksinya banyak, punya banyak? Jangan sampai bingung. Nah, ini di perpustakaan kita itu sudah menggunakan standar DDC atau DW Decimal Classification. Ini sudah standar internasional yang sudah kita pakai. Jadi, Anda kalau mencari buku kamus, Wikipedia, bibliografi, buku tahunan, Anda cari di rak biasa, nggak bakalan ketemu. Saya juga punya koleksi serial, ada majalah, ada surat kabar, yang sangat-sangat menarik. Nah, koleksi umum. Ini caranya Anda supaya bisa mencari buku. Kalau dia kode bukunya ada tulisan 000, atau 031, atau 051, 066, seperti itu adalah buku masuk kategori karya umum. Kemudian 100 sampai 199 itu ada psikologi, kemudian kode yang depan bukunya 2, itu agama, kode buku yang depannya 3, itu ilmu-ilmu sosial, kode buku 400, karena Mr. Guru Bahasa Inggris, diingat-ingat ya, kode bukunya 400. Kemudian 500, yang depannya ada angka 5, nah itu ilmu-ilmu alam dan matematika. 600, kode depannya 6, itu teknologi ilmu dan terapan. 700, senian hiburan dan olahraga. 800, nah ini yang suka baca novel harus hafal kalian anak-anak. Di sini ada kode untuk kesusastraan. 900 untuk geografi dan sejarah. Nah, kita juga punya bank soal yang lengkap. Silahkan Anda kunjung di perpustakaan. Pastikan kodenya di foto. Crack gitu, pastikan di foto Anda supaya besok perusahaan nggak bingung nih yang 00 itu apa isinya bukunya. Anda nanti sana sudah ada penamaan rak, jadi tenang aja, Anda tinggal datang aja perpustakaan, bisa Anda langsung ketemu buku. Kita juga punya sistem online, Anda bisa nyari dulu di rumah di web perpustakaan SMA 1 Kota Mungkit perpus.id. Anda bisa lihat bukunya, oh saya mau jam ini besok, Anda udah ketemu raknya gitu ya, jadi sangat mudah. Itu kita sudah menggunakan apa? Sistem DDC, DW Decimal Classification. Ini sistem internasional penamaan dan klasifikasi. Berikutnya, ini alur untuk kunjungan perpustakaan. Kalau Anda datang ke perpustakaan, pastikan mengisi daftar hadir di perpustakaan. Nah, sistem kita sudah menggunakan sistem SLIM Boolean yang terbaru. Nah, sistem itu terupdate per detik. Jadi Anda mau bilang saya sudah isi daftar hadir di komputer, tetap aja pasti belum terdeteksi kalau Anda belum ngetik di sana. Gitu. Nah, kalau anggota perpustakaan bisa langsung mengisi menggunakan ID card, Anda bisa scan barcode-nya di barcode reader. Kemudian silakan Anda berkunjung dan nikmati seluruh fasilitas yang ada. Nah, berikutnya terkait peminjaman buku. Anda datang, kemudian ketemu dengan Mbak Pustakawan, kami juga bisa. Dan Anda mencari koleksi di rak buku, datang ke meja petugas, nanti kartunya, kartu anggota perusnya akan di-scan, masuk sistem peminjaman, kemudian dipastikan tidak ada tanggungan ya, karena maksimal peminjaman bukunya 2 eksemplar. Itu. Dan pastikan tercatat di sistem, selamanya ada di sistem karena sistem kami sudah online. Berikutnya terkait pengembalian buku. Kalau mau mengembalikan buku, kalau yang virtual cukup pakai HP saja ya. Jadi kalau virtual cukup kembalikan, jadi pakai HP bisa. Nah, sedangkan kalau yang manual atau kepustakaan, kalau ada keterlambatan nanti akan dikonfirmasi, nanti ada dendanya Rp500. Kemudian menghapus denda, kalau sudah nanti punya segera bisa dikembalikan. Berikutnya, nah ini yang beda dan tidak semua sekolah punya. Sekolah kita punya yang namanya Population Corner atau Population Center. Ini pusatnya pengembangan pendidikan literasi terkait studi kependudukan. Kependudukan itu terkait pergaulan remaja, terkait apa lagi ya? Terkait generasi berencana, terkait keluarga berencana, dan terkait bagaimana menjadi remaja yang baik, jadi orang tua yang baik. Semuanya ada di sana dan sangat lengkap. Berikutnya
Ya, lihat ya, tempatnya juga nyaman ya. Nah, tuh, silahkan datang ya. Berikutnya, kita punya beberapa outdoor reading corner. Ada bukunya, Anda bisa nongkrong di situ, bisa duduk bareng teman-teman sambil dengarkan. Di sini ada punya panggung literasi. Panggung literasi adalah tempat nyanyi di situ, nanti pasang soundnya, sih kan, seperti itu. Nah, ini kalau Anda lihat di depan perpus baru ada rame-rame ya pengerjaan, itu pengerjaan book story cafe and literacy room. Kita punya di sini akan sebelah terus itu kalau ada tempat bisa ada coffee barnya atau tempat kopi. Di sini ada buku-bukunya, nanti ada kitab bukuan. Nanti Anda bisa baca di situ sambil menikmati kopi. Tapi harus baca loh ya di situ ya. Nanti kalau bacanya lama kita kopinya bisa gratis loh. Nah, berikutnya di sebelah sini ada ruang dinamika literasi. Ruang dinamika literasi fungsinya itu untuk anak-anak yang gabung dalam jurnalistik maupun duta literasi sekolah, maupun Anda juga boleh buat mading di situ dan berkarya atau mencari inspirasi di situ. Kemudian di sini juga ada besok kita tempel berbagai macam karya literasi anak maupun bapak ibu guru karyawan. Nah, kita lihat ya seperti apa. Nah, besok akan seperti ini. Ya, bisa ini ada di sekolahan kita dalam waktu dekat. Tuh. Anda bisa berkunjung seperti itu. Itu sebuah fasilitas yang tidak semua sekolahan punya dan hanya di Perpustakaan Jaya Bibraya. Nanti di sini ada rak-rak bukunya ya, ini belum selesai. Nanti ada rak-rak bukunya, Anda bisa bersantai, Anda bisa menikmati berbagai macam kopi di sana dan bisa membaca juga. Di sini Anda bisa berkarya, bisa berkegiatan literasi, ya, bisa berkarya seperti itu. Nah, itu salah satu wujud kepedulian kami bahwa anak-anak semuanya harus merasa nyaman, harus bisa mengembangkan literasinya di SMA Negeri 1 Bangkit. Berikutnya, sekolah kita adalah sekolah siaga pendidikan dengan population center. Nah, ini ya, kita sudah tingkat paripurna nasional untuk penghargaan dari BKKBN. Nah, Anda patut berbangga, dan Anda jangan mau ketinggalan. Segera Anda gabung daftar menjadi anggota pustaka gratis. Berikutnya, ini adalah tampilan dari web kami atau web Perpustakaan Jaya Bibraya. Ini tampilan dari Anda lihat alamatnya ada di SMA Negeri 1 Kota. Kita pinjam bukunya dari Anda bisa lihat-lihat bukunya, kemudian Anda bisa memilih di rak mana. Kita punya virtual library ya. Kita punya virtual library. Kamu bisa pinjam baca buku dari berbagai penerbit hanya. Virtual Jaya Bibraya itu perpus online-nya Koket. Menurut gimana? Silahkan Anda kunjungi dulu Instagram kami di jaya_. Itu terkait bagaimana caranya bergabung, kemudian bagaimana caranya mendownload aplikasinya, namanya apa. Silahkan dicek di sana, di Jaya Bibraya. Oke, saya rasa Anda anaknya suka main IG ya. Jadi silahkan cek di sana, di jaya_. Jangan lupa di follow, supaya Anda bisa mengikuti perkembangan berikutnya dan informasi yang sangat menarik di sana. Nah, ini perpustakaan kita sudah bisa mengakses e-book bestseller dari berbagai penerbit. Nah, buku ini sudah masuk ini ke HP-mu. Kalau Anda sudah jadi anggota perpus, kemudian bisa mengakses semuanya. Oke? Cukup dari rumah dan Anda pakai HP, sudah bisa baca buku dari rumah dan bisa kembalikan dari rumah.
Seperti itu, kita namanya Virtual Jaya Abhidhan. Berikutnya, jangan lupa anak-anak, supaya Anda tidak ketinggalan informasi, silahkan setelah ini segera follow dan cek Instagram kami, jaya_abhidhaya, atau cari tahu koleksi di website SMA Negeri 1 Kota Mungkit, perpus.id. Ok, silakan bergabung di sini di SMA Sakoget. Ada banyak sekali konten-konten yang berada di sana. Kalau ada Anda masalah, silakan ke kontak person kami 0857-4327-3385. Selanjutnya, di sekolahan kita adalah satu-satunya sekolah yang merekrut kader-kader terbaik untuk masuk dalam organisasi Super Kudus. Kakak-kakakmu ini adalah enggak kalian bergabung? Boleh, tapi masuklah dalam ekstra dulu yang Anda pilih. Kemudian dari ekstra itu akan kami seleksi anak-anak yang betul-betul peduli dengan literasi. Akan kami fasilitasi, kami latih menjadi anak-anak yang punya kemampuan literasi tinggi, baik di media online maupun di meja baca tulis. Nanti Anda bisa dilatih bagaimana menjadi YouTuber, sinematografer, bagaimana menjadi anak-anak yang bisa membuat buku, mencipta puisi dengan baik. Semuanya ada di DLS atau Duta Literasi Sekolah. We are DLS, we are limited edition. Nah, kemarin baru aja ada pelantikan yang tahun 2021 ini. Mungkin tahun berikutnya Anda bisa bergabung dengan kami. Dan silahkan bergabung. Anda akan menjadi influencer literasi yang keren. Berikutnya. Nah, silahkan. Ini ada QR Code. Silahkan Anda gunakan HP Anda. Silahkan. Dan silahkan di-scan. Setelah di-scan QR Code-nya, silahkan isi data dirinya. Pastikan punya upload fotonya. Pakai fotonya yang seragam SMP tidak apa-apa, tapi jangan pakai kaos ya. Pastikan pakai baju seragam SMP saja. Kemudian kartu perpus akan kami buatkan segera, karena bisa langsung kami cetakkan. Kemudian secara otomatis nanti dari data diri Anda ini akan kami buatkan akun virtual dan nanti akan kami serahkan kepada wali kelas. Nanti kami akan berkoordinasi dengan wali kelas, tapi pastikan Anda isi dulu data dirinya. Setelah ini langsung saja ambil nanti di ini di foto dulu, kemudian Anda pastikan nanti di scan nanti untuk mendapatkan link untuk pendaftaran jadi anggota perpus sekaligus mendapatkan akun untuk virtual library yang bisa Anda gunakan untuk mengakses berbagai macam buku baru dari berbagai macam penerbit. Bagaimana caranya untuk masuk ke virtual library? Silahkan cek di IG kami, Jaya Abi Brian. Itu ya anak-anak, pastikan ini di scan dulu, isi data dirinya, upload fotonya, kartu perpus akan kami buatkan, kemudian secara otomatis akun virtual library Anda bisa digunakan. Mas, nanti kita koordinasi dengan wali kelas terlebih dahulu. Jadi pastikan Anda harus isi data diri, scan dulu sekarang. Saya beri waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, isi data dirinya setelah selesai presentasi kamu. Berikutnya, akan hubungi apabila ada kesulitan anak-anak, silakan hubungi Mbak. Tetap menjadikan Anda siswa yang berprestasi dalam bidang literasi ataupun bidang apapun. Dan tidak lupa ingat bahwa perpustakaan kita adalah pusat pengembangan budaya literasi untuk kecakapan hidup. Oke, mungkin Anda saat ini bertanya banyak hal mengenai perpustakaan kami, tapi kami pastikan bahwa Anda akan mendapatkan jawabannya di perpustakaan kami juga. Anda akan belajar banyak,
Anda mau merasakan ruangan yang adem, Anda mau merasakan fasilitas yang lengkap, Anda mau berkunjung ke Book Story Cafe, boleh. Tapi yuk gabung dulu di Perpustakaan Jaya Api Praya SMA Negeri 1 Kota Mungkit dan dapatkan fasilitasnya semuanya. Kalau Anda mau berkembang, jadi influencer, jadi YouTuber, jadi sinematografer, jadi pengarang buku, jadi penulis cerita, silakan bergabung di Duta Literasi Sekolah. Anda akan mendapatkan pelatihan-pelatihan dari orang-orang yang sudah pinter terkait bidang media. Begitu yang bisa kami sampaikan. Saya ingatkan kembali anak-anak, silakan Anda scan tadi barcode-nya, kemudian Anda isi datanya, kemudian Anda akan kami berikan kartu perpustakaan dan bisa mengakses ke virtual library. Ada kurangnya mohon maaf yang bisa kami sampaikan. Cuma sekian. Silakan Anda bisa kapan-kapan bisa berkunjung ke perpustakaan kalau sudah pandemi usai. Selamat bergabung di Perpustakaan Jaya Api Praya. Salam literasi. Transformatif, inklusif, inovatif, memikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga prokes, protokol kesehatan, dan sehat selalu. Bye-bye. Langsung daftar ya, jangan lupa langsung di-scan dan isi data diri. Dan Anda menikmati semua fasilitas kami. Sip.